Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kami mau mengajak teman-teman berwisata di Lapatur Merapi, Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang mau berwisata di Lapatur Merapi, silakan datang saja ke daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, Lapatur Wisata Gunung Merapi yaitu merupakan wisata petualangan yang dilakukan dengan menggunakan mobil jeep terbuka. Saat menggunakan layanan wisata ini, teman-teman dapat menikmati keindahan alam di sekitar Gunung Merapi dengan cara lebih menyenangkan tapi tetap aman. Nah, teman-teman, saat ini kita akan menuju base camp jeep wisata untuk registrasi paket jeep yang akan kita ambil. Dan kami juga di sini memilih wisata jeep dari JMC atau Jeep Merapi Community untuk menemani liburan Lapatur Merapi kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Karena di channel ini, kami akan berbagi seputar wisata. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah nyampe base camp Jeep Merapi Community. Dan di sini juga tersedia banyak pilihan paket ya, teman-teman. Dari paket short, medium, dan long. Dan teman-teman juga bisa pilih paket sesuai pilihan ya, teman-teman. Tiga ya? Yang satu sekitar 1,5 jam, mediumnya sekitar 2 jam, yang long sekitar 2,5 jam. Di sini ada 3 paket, kita ambil paketnya yang medium ya, yang paling pelat. Pembayarannya bisa ke Yuris. Jadi buat yang Rawakes juga bisa ke Yuris di sini. Ambil yang medium, harga 500.000. Teman-teman, di sini kami ngambil paket yang medium dengan harga 500.000. Untuk tujuannya yaitu ke 4 lokasi wisata dengan durasi kurang lebih 2 jam. Teman-teman, saat ini kita akan menuju ke 4 lokasi, yaitu yang pertama Museum Petilasan Mbah Marijan, yang kedua TLWP, yang ketiga Bangker Kali Adem, dan yang terakhir yaitu spot air. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menuju ke Museum Petilasan Mbah Marijan. Dan ayo kita sama-sama berwisata dengan kami di Lapatur Merapi, Yogyakarta.
di 50.000 nggak kemana itu? CPR bayar gini. Oh, 5.000, 2.000, 10.000. Wah, hati-hati jalannya. Rita kemana dulu ini? Ini ke Museum Mbah Marijan. Ya, ke rumah Mbah Marijan. Ya, yuk, langsung. Nah, sini berarti ya? Nah, ini museumnya ya. Nang, lihat sini. Nang, lihat sini. Oh, naik langsung naik ke sini. Yang terakhir, yang evakuasi yang ketiga itu kan yang mengevakuasi kan tim relawan 2 orang. Nah, Mbak Marjan nggak mau turun, mereka relawannya juga nggak sempet kabur, mereka ikut terbakar di sini kena awan panas. Relawannya itu meninggal? Meninggal dua-duanya. Meninggal. Panasnya aja kalau awan panas itu 600 derajat panasnya. 600. Ini kan tinggal terangkanya aja yang besi-besinya aja. Kayak gini doang bentuknya? Tinggal fondasinya aja apa susah? Ini bangunan baru nih samping-sampingnya ini. Bangunannya kan tinggal kerangkanya ini aja. Oh gitu? Dulu daerah sini daerah pemukiman dulu tuh. Banyak-banyak rumah. Banyak rumah ya? Banyak rumah. Terus kita masuk apa ya? Tahun 2010. 2010. Dekat, Mbak, di sini. Tapi mana sih, Pak? Oh, di atas, udah Merapi. Orang kalau mau mendaki kan lewat samping sini. Jadi biasanya pendaki itu kan parkir di sini. Yeah. Minta izin sama Mbak Marijan untuk mendaki terus mendaki. Oh. Di sini punya pendakian sebenarnya. Sampingnya ini. Samping. Ini ada masjid kan, Mas? Ada masjid sebelah ini, ada masjid kan. Nah, sebelahnya ada jalan untuk naik. Di situ biasanya. Gitu. Ya, kita laksanakan aja sama standar. Dulu waktu dievakuasi Mbak Marjan kan ditemukannya kan posisi sujud. Oh. Di sebelah sini, tapi untuk pemakamannya enggak di sini. Pemakamannya di bawah, soalnya di sebelah sini kan daerah rawan. Ntar kalau itu lagi ketutup. Nah, teman-teman, tadi kita sudah di Museum Petilasan Mbah Marijan. Itu lokasi yang pertama, dan sekarang kita akan menuju lokasi yang kedua, yaitu TLWP. Nah, di TLWP ini kita bisa berfoto-foto ya teman-teman, dengan pemandangan yang sangat bagus sekali jika cuacanya cerah. Dan di sini juga kita bisa melihat Gunung Merapinya ya teman-teman. Dan saat kami kesini memang ini cuacanya lagi mendung ya, mungkin karena musim hujan juga ya teman-teman. Jadi untuk Gunung Merapinya gak kelihatan ya, sayang sekali sih ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke Lapatur Merapi, saya saranin sih ya, kami saranin untuk di cuaca yang cerah atau musim kemarau, karena pemandangannya pasti bakal bagus banget. Tempat lain nanti udah enggak. Banyak kuat. Banyak. Sini banyak batu soalnya. Pegang. Tadi waktu mau ke sini ngelewati ini enggak, Mas? Apa jembatan yang bawahnya buat main ajib enggak? Iya. Iya, lewat. Rame nggak tadi? Tadi ya banyak sih. Tapi kalau di situ rame, mau muter 3 kali aja di situ lama biasanya. Oh, antri ya? Ngantri. Belum kalau ada yang macet. Hmm.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ke lokasi yang ketiga, yaitu Bunker Kali Adem. Nah, tadi kita sudah foto-foto di TLWP ini dan bagus sekali untuk hasilnya juga, untuk kenang-kenangan nanti dibawa pulang ke rumah. Nah, oke, kita akan menuju sekarang ya teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan ke Bunker Kali Adem. Ada yang mogok ya. Ini apa ini, Mas? Kita ke Bunker. Bunker ini kan sebelumnya dulu tempat perlindungan buat warga di sini kalau ada awan panas. Cuman dia kan dibangun tahun 2002, selesai tahun 2003. Tahun 2005 itu kan terkena erupsi, dikiranya cuman awan panas saja, nggak taunya disertai dengan lahar dingin atau material gini, Mas, ada pasir batu gitu kan. Nah, waktu itu kan ada dua relawan waktu lagi mantau Merapi, mereka niatnya berlindung dalam bunker kan, Mas, dikira cuma ada awan panas saja, nggak taunya disertai martil, mereka jadi kubur di dalamnya, meninggal dua-duanya di dalam. Jadi sampai sekarang nggak difungsikan lagi bunker itu karena nggak ada ventilasinya juga. Iya. Nanti ya di sana dulu aja. Nah, oke teman-teman, dan kita sekarang ini sudah berada di Bunker Kali Adem, dan kita ayo sama-sama untuk melihat-lihat di Bunker Kali Adem ini. Ya, foto lah. Kasih aja, awas nah, jatuh. Gelap ya di dalamnya? Iya, nyalain flash. Satunya di kamar mandi belakang ini. Ya, niat dengan suhunya kan panas. Niatnya kan masuk ini, masuk ke bak mandi, kamar di depan kamar mandi situ. Soalnya di situ kan kayak direbus, meninggal juga di situ. Oke, tadi kita sudah lihat-lihat ke dalam Bunker Kali Adem ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan berfoto-foto dulu di dekat tulisan Bunker Kali Adem ini. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa mengabadikan momen sedang berada di Bunker Kali Adem ini ya teman-teman. Dan di sini juga jika cuacanya cerah, di sini pasti Gunung Merapinya sangat cantik sekali. Satu, dua.
Dan ini adalah lokasi yang terakhir, yaitu spot air. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di spot air Lapatur Merapi ya, teman-teman. Nah, dari sini kita akan berputar selama 3 kali putaran. Dan di sini juga ada jasa foto dan video jika teman-teman ingin mengabadikan pas berputar di spot air ini ya, teman-teman. Dan untuk jasanya juga itu seikhlasnya. Nanti duduk aja, duduk dulu. Nang duduk dulu. Kalau berdiri nanti mental yang kencang. Kalau mau nanti kebayangannya gini. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari tempat wisata di daerah Jogja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.